Halo guys, ketemu lagi bersama gue Firman di channel Evika 12. Oke teman-teman, untuk video kali ini gue akan melanjutkan lagi game Bioskop Simulator. Oke teman-teman, di episode sebelumnya gue masih menjalankan tutorial dan beberapa pekerjaan untuk mengurus Bioskop Simulator. Nah, daripada penasaran, kita langsung aja ya memainkan game ini. Terus akan mencoba menelusuri kota-kota setelah kita bekerja di bioskop kita ya teman-teman. Dan di sini juga udah ada updatean baru ya, sepertinya setelah gue baca dari sosmed akhir pekan studio, katanya udah ada updatean baru ya. Kita lihat aja apa di dalamnya teman-teman. Let's go, kita mainkan. Oke teman-teman, di sini kita sudah di luar rumah dan kita akan mencoba menelusuri beberapa titik ya untuk mencari peti-peti ya teman-teman. Setelah gua puter-puter di sini ada satu peti kristal teman-teman ya. Kita ambil dulu dua kristal, lumayan. Apakah di samping sini ada lagi? Oh, tidak bisa diambil ternyata. Tidak bisa dilewati ya. Oke, kita menuju ke bioskop kita dulu ya. Nah, setelah gua coba-coba puter-puter beberapa titik, ternyata ada kotak-kotak duit ya sama kristal. Oke, kita masuk dulu. Kemarin kan juga bioskop kita lumayan rame ya. Nah, kita ganti pelang dulu. Dan gue juga sudah membuat beberapa makanan dan minuman ya, sama ada handycam yang kita sita dari penonton kita ya. Oke, mungkin untuk kegiatan-kegiatan seperti ticketing, terus kita membuat makanan, itu akan gue skip aja videonya. Nanti kalau ada momen atau apa, kita lanjut lagi ya teman-teman. Jadi kita akan bersiap untuk membuka film yang ada di sini ya teman-teman. Oke, kita sudah bersiap untuk menerima penonton ya. Jadi masih pagi di jam 6. Nah, ini jam 6.49, kita masih menunggu para penonton ya. Jadi gua masih mengumpulkan uang untuk membeli film yang bintang 2. Nah, kemarin itu sebenarnya gue pengen beli film Telolet ya. Film Telolet itu harganya 1.500, tapi karena gua pengen naikin ke bintang 2. Nah, gua akan kumpulin uangnya sampai di 5.000 ya, teman-teman. Jadi kita coba masuk dulu ke komputer. Dan gue mau lihat berita ya, teman-teman. Nah, di sini film yang viral itu Terminat. Terminat ini lagi viral, teman-teman ya. Jadi kemungkinan bakalan banyak yang nonton Terminat. Ini film dewasa. Oke, terus studio gue pengen naikin. Untuk kapasitas sebenarnya masih cukup ya, 5 kursi di satu studio. Terus peralatan yang pengen gua upgrade itu tongkat bisbol, harganya 3.500 teman-teman, lumayan cukup mahal ya. Terus untuk alat mesin maksud gua itu juga lumayan ya. Jadi kita kumpulin aja dulu ya. Untuk area bioskop juga lumayan harganya, nanti kita lihat dulu uangnya cukup atau tidak. Nah, antrian sudah mulai panjang, kita langsung terima. Oke, terima. Kita terima. Terima. Ini terima. Kita naik level di level 4. Kita terima lagi. Ini terima. Oke. Ada kristal satu. Nah, pasti ada yang beli makanan. Betul kan? Tadu. Suka begitu ya. Oke, jadi sweet corn 2. Yang merah satu sama ini colang-caling ya, sweet corn 2, colang-caling 1, merah 1 ya. Oke, kita berikan dulu. Adik beli ini sama minuman, yang merah juga 1 ya. Oke, itu lumayan ya teman-teman. Kita ke mesin tiket lagi, umur 18. Oke, kita terima. Umur 17 pas banget. Nah, ini semua umur, ini semua umur, kita terima. Langsung rusak teman-teman. Kita benerin dulu ya. Oke, kita benerin. Ini cukup lama ya benerinnya, karena mesinnya ininya
untuk alatnya belum kita upgrade teman-teman, jadi agak lama ya. Oke, 18 tahun ini penuh studionya ya, sorry, ini penuh juga. Kamu mau nonton apa? Ini penuh. Aduh, kita harus naikin ini nih. Penuh. Kita tolak atau kita diemin sih? Coba deh, gue pengen tahu. Itu apakah berpengaruh sama rating gue ya? Ya. Bentar deh, sebentar. Gue penasaran soalnya. Kalau penuh ya kita tolak aja kali ya. Kita tolak, 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 tolak. Banyak banget loh sebenarnya. Kayaknya emang harus naikin kapasitas deh. Oke, sudah jam 8.17. Film sudah mau mulai ya, teman-teman ya. Nah, ini ada yang beli makanan. Sweet corn-nya 3, teman-teman ya. Waduh, ini kurang 1 ya. Kita coba bikin dulu 1 di sini. Oke, sabar ya. Ini 2 nih. Masih ada. Nanti kita bikin lagi ya, teman-teman ya. Berikan dulu. Ini kita berikan. Nah, ini kita ambil. Ah, ini bikin juga. Tuh, salah lagi. Harusnya yang sweet corn ya. Oke, film sudah mau mulai. Dan kita lihat apakah di CCTV ada yang iseng atau tidak ya. Kita ambil dulu. Ini mesin popcornnya rusak. Gua akan skip videonya sampai gua mau lihat ya kondisi di dalam studio. Oke, teman-teman. Di sini filmnya sudah mulai ya. Jadi, sambil nunggu film mulai, gue biasanya bekerja untuk ini teman-teman, membuat makanan dan minuman. Nah, di samping itu gue juga akan menjual handycam ini ke toko bekas ya. Ke toko bekas itu lumayan banget mendapat 10 LP. Oke, gue akan menuju ke toko bekas dan gue sudah level 4. Kita akan lihat pencapaian apa yang ada di level 4. Oke, dapat 1 kristal, lumayan. Ya lumayan ya, kayak gini-ginian ya. Oke, uang gue masih di 2398. Nah, nggak ada yang mencurigakan sih. Tapi kita lihat dulu jamnya. Oke, film sudah mulai. Jadi kita langsung aja menuju ke toko bekas untuk menjual handycam ya teman-teman. Let's go. Nah, ini teman-teman, kita akan jual barang ini. Lumayan dapat 10 ya. Daripada kita buang, mending kita jual ya. Dan gue juga ada jalan kecil di samping toko bekas. Itu kemarin gue dapet beberapa ini ya teman-teman ya, item. Nah, ini dia nih. Ada LP di sini teman-teman. 500 LP, lumayan banget ya. Nah, ini teman-teman bisa nyelip-nyelip ya. Nyelip-nyelip di situnya. Ini nggak bisa dicek nih. Oh, toko rahasia. Ini ada tempat tersembunyi ya di samping toko bekas teman-teman. Kita nggak bisa ke sana nih. Oke, karena ini tempat rahasia, kita akan keluar lagi dan kita kembali ke bioskop kita teman-teman. Oke teman-teman, di sini pengunjung pada senang ya. Terus tadi ada notif di sini, ada notif CCTV ya, CCTV. Ada notif proyektor rusak. Kita akan lihat di studio berapa. Studio 2, coba kita cek. Nah, ini dia studio 2, proyektor rusak. Jadi kita betulin dulu ya teman-teman. Oke, mumpung pengunjungnya belum rame, masih mau lihat-lihat dulu, kita ke studio 2 untuk membenerin proyektor yang rusak teman-teman. Ini dia, langsung aja kita benerin. Nggak bisa ya, harus tepat ya. Nah, kita benerin dulu. Nah, kalau ini sudah selesai, kita langsung ke mesin tiket, teman-teman. Oke, sudah. Kita kembali ke mesin tiket. Kita ke sini, lebih cepat. Nah, udah pada antri kan ya. Waduh, kurang 1 deh, nggak apa-apa deh. Oke, kita langsung terima. Ini tolak. Terima, terima, terima. Oke. Bocil nonton apa? Kamu tidak boleh. Ya, ini terima. Nah, 17 tahun terima. Ini terima, terima, terima. Langsung rusak teman-teman. Sebentar ya, kita perbaiki dulu. Oke, sudah diperbaiki dan langsung kita terima lagi. Oh, penuh ternyata teman-teman. Yah, rusak lagi. Cepet banget. Baru gue benerin loh. Nolak 1 langsung rusak.
Emang mesti upgrade nih mesin tiketnya ya. Aduh. Oke, ini masih ada satu, kita terima. Langsung rusak lagi dong teman-teman, kok cepet banget sih. Ya ampun, please dong jangan rusak lagi. Oke, mesin tiket ya. Ini kita tolak, tolak. Langsung rusak lagi, ya ampun. Waduh, posternya ada yang coret-coret teman-teman. Ya, kok gampang banget rusak ya? Ya, baru berapa ini loh? Ini ngapa dah gampang banget rusak? Baru 2 orang loh. Baru gue benerin ya, harusnya juga nggak rusak dong. Tuh. Udah. Nah, kita lihat ya, jamnya udah mau mulai. Dan gue lupa, ada yang ngantri makanan. Nah, ini dia. Sweet, nah, aduh. Sweet corn dong, sweet corn. Ih, lupa dong. Ya, gak dapet tambahan deh. Gara-gara ngurusin itu ya, tiket rusak. Ya udahlah, gak apa-apa ya, dia udah keburu masuk. Jadinya kita simpen lagi makanannya ya. Ya, udah deh. Oke, lumayan ya koleksi minuman dan makanan. Jadi film sudah mau mulai dan kita akan coba cek kebersihan ya, kebersihan studio. Dan ini posternya dicoret ya teman-teman, nggak kelihatan si bocah nakal itu. Oke, gua akan cek dulu studionya apakah ada yang kotor. Tidak ada, nggak ada ya, aman ya. Oke, film sudah mau mulai dan kita tinggal tunggu aja apakah ada kendala atau tidak ya. Gua akan skip lagi videonya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Ini ada masalah terdeteksi di CCTV. Kita akan lihat studio 2 ada 1. Studio 1 ada 3 teman-teman. Waduh, ini kita langsung ke studio 1 saja ya. Oke, ini yang ini kita sita handphonenya. Ini juga ini tidur lagi ibu-ibu. Ngapain kamu tidur ya? Nih, makanya beli makanan. Nah, ini lagi nih. Ini ngapain nih? Sita handycamnya ya. Gak boleh. Oke. Nah, mumpung film lagi mulai, kita langsung aja ya. Kita langsung jual barang-barang tersebut di toko bekas. Kita menuju ke toko bekas ya teman-teman. Oke teman-teman, ini ada 3 barang, lumayan 30 LP kita mendapatkan uang ya. Lumayan banget itu seharga ini ya, seharga filmnya. Sambil mengumpulkan uang di 3.000 sekarang uang gua. Nah, gua pengen ini aja ya, coba-coba menyelusuri kali ada kotak lagi ya. Di sini kita akan coba lihat-lihat apakah ada kotak atau apa gitu yang bisa kita reaksiin ya. Oh, ini nggak bisa teman-teman. Nah teman-teman, di sini rating gue udah hampir bintang 2 ya, hampir dikit lagi bintang 2. Nah, ini ada banyak banget yang belum terbuka ya untuk pengunjung, masih di siswi SMPA, siswi SD, terus sama wanita, pria paruh baya sama pria waruh baya ya. Jadi mungkin nanti di bintang 3 ada pengunjung yang baru ya. Kita akan lihat aja nanti. Nah, ini gue pengen naikin banget sih untuk kapasitas bangku ya. Dan ini kita bisa customize. Kemarin itu gue udah bisa beli ini ya untuk bangkunya. Kemarin itu gue beli yang ini. Kayaknya kemarin dapet deh. Dapet yang customize yang ini teman-teman, kerang. Kok tapi belum kebuka ya? Kemarin udah dapet gue perasaan. Apa cuman sehari ya? Atau ngebug? Gue nggak tahu deh. Kemarin gue udah nyoba buka. Ah, ini. Bentar ya. Aduh. Nih. Rusuh nih. Nah, proyektor gue rusak nih. Aduh, banyak yang rusak nih. Gara-gara si preman itu ya. Oke, pengunjung udah pada selesai. Oh, bukan yang ini ya. Berarti studio 2 yang rusak, teman-teman. Ya, ini kita betulin dulu. Gua akan skip aja videonya.
Oke teman-teman, sudah pada antri ya. Kita langsung aja terimain. Terima. Nah, masih ada lagi kah? Kita akan ini ya. Nah, ini nih. 2 sweet corn, popcorn asin 1 dan minuman ya. Kita akan kasihan. Nah, kita akan kasihin ini makanan ya. Langsung aja untuk popcorn merah sama minuman. Oke. Sweet corn ada 2 ya. Nice. Aduh, rusak nih kan yang tadi yang di iniin ya, yang dirusak sama preman. Kita ke mesin tiket dulu. Tolak. Ini terima. Tolak penuh ya, sorry. Oke, kita benerin dulu. Oh iya, ya, ada makanan lagi teman-teman. Wah, pakai minum semua nih. Kamuannya 2, sweet corn-nya 2, merah 1, teh dodol 1 ya. Teh dodol 1, sweet corn. Sweet corn-nya 2, merah 1, kamuannya 2 ya. Oke. Ini sweet corn kita berikan dulu sama teh dodol ya. Oke, ini sweet corn lagi sama minumannya kamua. Yang merah sama ini. Yes. Oke, ini rusak ya, kita benerin dulu. Oh, ini ada tiket lagi. Penuh nggak sih? Oh, masih ada. Studio 1 masih bisa. Oh, nggak boleh anak kecil. Nggak boleh anak kecil. Penuh. Ini bisa. Ini bisa. Oke. Udah penuh ya, studio udah penuh. Kita akan perbaiki dulu mesin popcorn dan gua akan skip videonya. Dan ini ada yang pesan popcorn dulu ya. Sebentar. Oke, ini sudah mulai habis sweet corn-nya. Nah, ini kita kasih dulu yang bapak ini popcorn asin dan adik ini sweet corn ya. Oke. Kita ambil dulu dan gua akan skip videonya, teman-teman. Oke, teman-teman, ada pengunjung yang menyebalkan ya. Ini biasanya dia itu kalau nggak tidur mungkin ngerekam ya. Kita lihat dulu di CCTV, teman-teman. Studio 1 ada 1. Studio 2 ada 1 ya. Oke. Kita langsung aja samperin. Ini pelanggaran nih. Kiaki. Nakal banget loh. Nah, ini. Mana lagi? Nah, ini. Ini nih. Hey. Kita ambil. Rekam ya. Bayar murah juga. Cuma 10 LP. Kamu ngerekam-ngerekam. Mau nonton ulang di rumah. Loh, ini pada kemana? Habiskah waktunya? Oke. Jadi nggak muncul ya. Kalau film lagi mulai itu kayaknya gambarnya nggak muncul ya. Gue nggak tahu deh. Apakah benar atau enggak? Kalau teman-teman enggak, silahkan tulis di kolom komentar ya. Gue akan ke toko bekas lagi untuk menjual handycam ini, teman-teman. Oke, kita akan jual satu lagi, teman-teman. Loh, kok sekarang udah nggak dapet duit? Wah, ternyata cuma beberapa kali doang, teman-teman. Nggak bisa terus-terusan ya. Wah, dia mungkin sudah tahu itu barang-barang bekasnya tidak bisa dijual lagi, teman-teman. Jauh-jauh ke toko bekas ternyata tidak bisa, teman-teman. Ya, sudahlah, nggak apa-apa ya. Oke, kita kembali ke gedung bioskop kita. Kita akan ke kantor ya, teman-teman. Hey, ini ada siapa? Mau ngapain kamu? Hah? Ketahuan kan? Nah, itu bisa ya. Wah, ini. Woi. Oh, ini ketahuan nih. Mau ngerusak loh ya. Ya, oke. Ketahuan dia mau ngerusak properti kita. Untung ketahuan sama gua. Oke, kita dikit lagi mau ke level 5. Kita ke kantor dulu ya. Uang gua udah di 3.500, teman-teman. Rating sudah di bintang 2, teman-teman. Apakah ada yang baru? Oh, ada pebisnis nih. Ada pebisnis, politikus, cosplayer, fanboy, fangirl, mukbang, binaragawan, sultan. Wih, ini nih yang kita tunggu-tunggu nih. Kayaknya ada yang baru, teman-teman. Eh, gue pengen naikin tongkat bispol. Ini gak ya? Aduh, gue ragu-ragu nih, teman-teman. Mahal banget lagi, 3.500. Abis dong. Oke deh, gue pengen coba beli satu
film ya. Kayaknya gue naik level. Ya, naik level apa kagak sih? Enggak, belum ya. Ternyata ya. Oke, pada selesai, pada seneng nih teman-teman. Tadi bunyi itu loh, kayak teteng-teng gitu. Gue kira naik level, ternyata kagak dong. Ini questnya belum ada ya. Masih chapter 1, segera hadir ya. Belum ternyata teman-teman. Kayaknya kita harus ini teman-teman ya. Harus update deh, coba deh. Nanti gue akan cek dulu update-annya di next episode ya teman-teman. Oke, kita tunggu nih di jam terakhir ya. Jam terakhir udah di jam 19.16. Kita akan persiapkan ini kita. Wah ini, datang nih siapa nih yang baru nih? Pebisnis kah atau siapakah? Nah, kita lihat. Oke, masuk. Masuk. Nah, ini baru gue naik level. Kita benerin dulu teman-teman, mesin tiketnya rusak. Nah, kita langsung aja nih. Set, masuk. Ya, penuh. Penuh, Kak, penuh. Oke, nih bentar. Sweet corn 1, asin 2 ya. Mana tadi yang pesan asin? Oke, ini dia. Ibu asin, kakak asin ya. Original, jangan asin. Ini masih ada 3 kursi ya yang masih kosong. Ini masuk, Kak. Aduh, rusak. Itu pebisnis ya. Aduh, rusak lagi nih, teman-teman. Ah, masa kita langsung benerin lagi? Kayaknya ini mesin tiketnya harus kita update deh. Biar nggak cepet rusak. Kayaknya rusak mulu. Ya aduh, lu nonton es krim lagi. Es krim. Nih. Nah, pas masuk satu. Nih, udah nggak ya. Oke, kita lihat ada yang pesan makanan ya. Oke, asin semua sama minumannya teh dodol ya. Teh dodol bener kan? Teh dodol ya. Asinnya 3, pas banget habis nih. Asinnya habis teman-teman. Oke, ini dulu deh kita berikan minumannya. Ini popcorn aja. Ini minuman sama popcorn. Yes. Oke, sudah mau mulai persiapan. Ini habis loh yang popcorn asin kita isi bikin dulu ya. Habis, oi, penuh ya, penuh, Kak. Studio penuh ya. Aduh, gue nolak banget rezeki nih. Penuh ini, ya. Tuh, udah penuh. Udah gak bisa lagi. Maaf ya, adik. Besok datang lagi, oke? Okay? Langsung rusak lagi. Ya, oke deh, kita benerin dulu ya, teman-teman. Oke, mumpung mau mulai filmnya, jadi gue akan skip aja videonya sambil ngecek-ngecek. Ada pelanggan yang nakal atau tidak ya? Oke, let's go. Nah, teman-teman, datang pelanggan yang menyebalkan ya. Kita akan sita barangnya. Oke, handphone di studio 1. Studio 2 juga handphone sama handycam ada 2 ya. Oke, langsung kita interogasi. Samperin ya, teman-teman. Nah, ini. Bandel banget loh. Ini juga nih berisik. Akal ya. Mana lagi sini? Ini juga nih. Ada aja loh. Oke, gua sita ya. Oke, ini ada si bocil mau ngapain? Udah sempet lagi dia. Nah, terminat gua ini nih dicoret-coretnya masih bocil. Oke, uangnya. Untuk barang-barangnya sudah kita sita semua ya. Kita taruh dulu di sini. Coba nanti gua jual lagi ya setelah bioskopnya tutup, teman-teman. Popcorn yang asin ini loh. Habis BTW. Kita bikin dulu ya.
Oke, gua akan skip lagi sampai selesai pengunjung nonton bioskop ya teman-teman. Sudah di 3.900 teman-teman uang kita. Mantap sih. Oke, gua akan skip. Eits. Ngapain lo? Hah? Ngapain? Mau iseng ya? Nah, kita ambil lagi. Aduh, iseng banget sih itu. Oke, selesai teman-teman. Sini udah pada keluar dan mengasih jempol ya. Thank you, datang lagi. Oke, gua akan lihat dulu keadaan di dalam studio. Apakah ada sampah atau proyektor yang rusak ya. Nah, ini udah pada selesai. Oke, thank you, datang lagi ya. Oke, tidak ada sampah. Reaktor aman. Oh, aman. Oke. Sudah selesai. Terus ini studio 1. Oh, ini ada sampah. Muntah dia kayaknya. Aduh. Serap. Nggak bisa, teman-teman. Nah, kejauhan ternyata ya. Oke. Terus kita lihat proyektor. Oh, rusak. Untung udah selesai ya. Untung saja sudah selesai, jadi kita langsung benerin aja teman-teman ya. Oke, benerin dulu, lalu nanti kita berkeliling-keliling lagi ya untuk kotanya. Mungkin gua akan skip-skip aja untuk videonya teman-teman. Jadi kita akan berkeliling dulu. Nah, ini udah jam waktu tidur di hari Rabu ya. Jadi gua mau keliling-keliling ke kota mencari tempat-tempat yang belum pernah gua kunjungin ya teman-teman. Sekalian kita cari-cari kotak LP atau kotak kristal teman-teman. Oke, gue pengen beli dulu deh di toko eksklusif karena kotak kristal kita ada 19. Nah, gue pengen coba untuk studio dulu ya teman-teman. Kita putar sekali ya 3 kristal. Dapatnya apa? Oke, studio biru boleh. Nah, terus ini kayaknya kita boleh beli juga ya. Isinya apa? Oh, ini. Kita putar. Oke, selasar biru juga. Terus, tadi studio ya, tadi udah. Ini terus, ini apa nih? Oh, itu area studio. Ini kantor ya. Nah, ini kita studio aja sebenarnya sih. Sama kantor. Terus ada dekorasi spesial. Kayaknya ini kita beli. Boleh nih apa ya? Yang bagus ya. Kayaknya ini welcome, bagus ya. Papan selamat datang, kok ini ada dua ya? Nanti aja kali ya. Ini top up sama fitur premium ya, nantilah ya. Karena gue mau belinya di Steam teman-teman ya. Oke, kita simpen dulu, boleh ya, disimpen dulu. Terus kita dekor ya, dekor. Dekor harus ke kantor ya. Kita dekor dulu. Oke teman-teman, maaf ya tadi ada sedikit iklan. Jadi kita lihat nih ada news baru nih. Wow, ini ada film viral. Ini viral semua. 4 film penuh nostalgia yang mungkin akan viral. Ini semuanya viral nih teman-teman. Waduh, ini gimana cara milihnya ya? Berarti 4-4-nya bisa kita beli teman-teman. Oke, ini gue akan kostumisasi. Nah, ini kita pasang dulu. Nah, oke, studio 1, oke. Studio 2 kita pasang juga bisa. Oh, jadi studio bisa, teman-teman. Jadi satu cat ini bisa di customize ya. Terus tadi apa namanya? Area bioskop ya. Area bioskop lobby kita customize. Ini yang BI, mantep nih. Kita lihat ya di luar seperti apa. Wow, mantap. Ih, keren ya. Nggak ada lampu sih sayangnya ya. Lampunya pada rusak teman-teman ya. Terus ini bioskopnya. Oh, ini jadi biru dong. Keren dong. Wih, biru-biru semua ya. Wih, keren nih. Rasanya sih temanya biru-biru aja ya. Keren sih, keren. Mantap. Ini jadi studio biru. Oke, teman-teman, gue akan skip videonya. Gue sambil jalan-jalan ya. Jalan-jalan di kota mencari, menelusuri tempat-tempat yang belum gue iniin. Supaya gue apal jalannya. Jadi gue akan skip videonya, teman-teman. Nah, teman-teman, ternyata gue dapet nih kotak LP di sini.
Ya lumayan ya, dapat jadi 4.400. Tadi lumayan ya, dapat 500 kayaknya teman-teman. Oh ini di rumah kosong ya. Wow, serem coy. Apakah gue bisa nyelip? Oh nggak bisa. Nggak bisa nyelip teman-teman. Oke, kita akan keliling lagi mencari kotak-kotak misterius. Oke teman-teman, kita sudah sampai di rumah dan kita langsung aja tidur. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video gue sampai selesai. Jangan lupa di support channel gue dengan cara klik like, komen, dan jangan lupa di klik tombol subscribe. Jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian semua dan kita ketemu lagi di next video. Gue pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman cabut, bye-bye.